belum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Setelah 5 hari diadakan di Mall Kota Kasablanka, Jakarta Selatan, pada tanggal 14 sampai dengan 18 Juni 2023, Jakarta Marketing Week 2023 ditutup secara meriah. Pada tahun ini digelar yang ke-11 kali, sekaligus memperingati ulang tahun ke-33 M-Corp. Acara tahunan ini merupakan wadah untuk berbagi ilmu, networking, dan hiburan yang telah menarik perhatian publik dari berbagai kalangan, seperti anak muda, pebisnis profesional, dan pemerintahan. Acara ini dihadiri oleh Menteri BUMN periode 2011-2014 dan founder Disway, Dahlan Iskan. Selain itu, acara ini dimeriahkan oleh John Angelina selaku runner-up pertama Miss Chinese World 2023, sekaligus Miss Chinese Indonesia Culinary dan Favorite 2022. Dan Diva Baranita dan Cakra Metro Band dari Polda Metro Jaya, yang pada sebelumnya juga dimeriahkan dengan sesi teater Abang None Jakarta 2023. Pada acara penutupan kali ini juga diresmikan kerjasama Massive Open Online Course atau UNPAD Luhung antara Mark Plus Institute bersama UNPAD dan Loka Tekno. Jakarta Marketing Week 2023 menghadirkan banyak pembicara terkemuka dari berbagai sektor untuk mengedukasi masyarakat terkait pemasaran, seperti membahas pengalaman pelanggan, pemasaran digital, manajemen merek, analisis data, dan teknologi yang sedang berkembang. Selain itu, acara ini juga mengadakan beragam kompetisi yang melibatkan mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang pemasaran dan kreativitas. Seluruh rangkaian Jakarta Marketing Week 2023 ditutup dengan tarian tradisional dari Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta serta barongsai dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Kegiatan ini merupakan wadah bagi para pemimpin industri menggali tren terbaru dan memperluas jaringan profesional. Semua ini tidak akan mungkin terjadi tanpa kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tuntas, serta dedikasi dan komitmen dari seluruh tim panitia yang telah bekerja dalam penyelenggaraan acara ini. Saya ingin memberikan apresiasi khusus kepada para pembicara yang telah berbagi wawasan, para sponsor dan stakeholder yang telah mendukung acara ini. Acara ini juga tidak akan berhasil tanpa partisipasi dan semangat dari semua peserta. Kami berterima kasih atas kehadiran dan keterlibatan semua pihak pada acara ini. M-Corp mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam acara Jakarta Marketing Week 2023. M-Corp berkomitmen untuk melanjutkan misi dalam memberdayakan para pemasar dan dengan antusias menyambut kedatangan peserta pada acara berikutnya. Tim Eljon Media melaporkan.